Hello, welcome back to channel Abang Azhan. Kane. Alright, semandang kan kita nampak mentis kita. Mentis tu, kalau korang nak tahu, korang mesti tak terlepas pandang pasal mentis ni. Mentis yang mentor ni. Okay, mereka dua ni sebenarnya asalnya ada 5 orang tau. Tapi satu kita telah singkir. Satu lagi tinggal Rara. Rara pun esok baru dia datang lah. Insya Allah datang. So, sekarang ni kita tinggal 3 yang korang nampak depan mata korang. Nampak? Okay. So, dekat sini, sebelah sana, masih ada yang tak cukup lagi. Kita still tak nampak Adam, Shah and berapa orang lagi lah. Faham kat sana? Okay, jadi Am nak korang review balik apa yang dah terjadi dengan antara Ika dengan Hafiz sebelum ni. Diorang pernah minta maaf. Tapi vote masih belum settle lagi. Faham? Vote tak settle lagi lah. So, kita akan buat vote melalui start daripada sana dulu. Sam, kita kira Rara walaupun Rara tak dapat adik sebab dia demam tau. Rara ni demam. Dia okay. Bukan sahaja tak dapat adik tapi dia demam. Saya dah cakap musim ni musim demam. Jadi, Sam kena pilih selain daripada mentis Sam sendiri. Vote untuk mentis sendiri. Sebab tak aci undi kita punya mentis sendiri. Jadi Sam pilih antara diorang tiga lagi tu, siapa yang lebih layak selain daripada mentis awak? Seorang ke dua orang? Seorang saja. Seorang saja. Betul. Kalau macam tu, Sam vote Hafiz lah. Okay, Hafiz. Hafiz. Kenapa? Sebab kebolehan. Kebolehan. Api dia boleh berkebolehan lah? Bukan. Kebolehan dia banyak lah. Menyanyi. Kebolehan dia banyak? Yes. Kebolehan dia banyak. Next. Is agak confused nak pilih Aina ke nak pilih Hafizul. Bagi Is pilih Aina. Sebab bukan nampak Aina je berkembang, tapi Sam pun berkembang juga. Kalau Rik pilih Aina juga sebab dia punya kebolehan tu dengan dia punya keselesaan, dia boleh buat Sam selesa untuk bercakap dengan lebih banyak. Tadi siapa Izrin? Aina. Aina agak? Aina. Okay. Kau Aina. Kesan dua ni, biar aku pilih dia. Hakim pilih Hafiz. Sebab Hafiz ni dia depan kamera depan dia bercakap. Lepas tu, dia starting masuk pun dia dah macam artis. Saya Hafiz lah. Kesian dua Anis, pilih Anis tu. Pilih Anis. Anis. Kalau Ika pilih Aina sebab dia pandai bercakap dan dia pandai berlakon apa yang Amin tak lah. So Aina. Saya pilih Hafiz. Nak kena cakap sebab tak? Sebab masa dia datang tu, saya suka cara dia intro diri dia. Saya pilih Anis sebab dia dari seorang yang pemalu, tapi dia boleh cuba cabar diri dia untuk masuk dengan semua orang. Saya pilih Anis sebab dia pandai berlakon semalam. Walaupun dia tak kenal Rahim tapi dia boleh buat. Cerita saya suka cara dia tak kenal Rahim. Bukanlah, dia macam tak berapa masuk lagi tiba-tiba dah boleh berlakon depan macam tu. Dia boleh komik betul-betul cerita. Ush. Gila ah. Saya suka tengok dia. Semangatlah cakap tu. Saya suka tengok dia. Dia pandailah. Dia pemalu tapi dia berani. dia tengah teruja, bagi dia hyper sikit. Okay, baik. Alright, so kita tuju pada Amir dengan Rahim dulu. Okay, manakah Amir Rahim baru first join, korang ada tengok tak video sebelum ni yang korang tengok mentis-mentis ni? Ada pasal tak? Tak ada. Tak ada? Tak kenal ni orang siapa? Macam mana ni? Kenal tak diorang yang sebelum ni termasuk Rara? Apa nampak tak? Tak pernah. Budah tu. Tak pernah. Tak pernah? Bukan kata pernah tengok? Tak pernah langsung? Tak pernah. Lepas tu ada luar daripada shoot, ada tengok diorang ni, siapa yang Amir rasa sesuai? Sebab Amir maksudnya Amir nampak yang diorang ni layak berada kat sini. Siapa yang kenal je lah. Kalau yang tak kenal tak payah cakap lah. Maksudnya tiga ni diorang ada, semua ada boleh. Seorang lagi tapi tak apa, kita tengok yang ada ni. Yang empat ni lah. Tiga ni lah. Okay. Yang sana tak termasuk. Sorry lah, macam tiga-tiga macam tak layak. Kenapa tiga-tiga tak layak? Tahu. Satu je meh. Boleh pilih satu je. Tahu lah, sebab baru sehari kan. Aku tak dapat tengok. Tapi kat luar ada shoot. Tak ada minat dia orang luar pada shoot tak tak? Tak ada. Belum lagi. Belum.
Rahim ada decide untuk pilih tiga orang ni kalau ada yang nampak. Terus malam Rahim ada try buat content dengan siapa? Anis ke, ada berminat ke macam buat content ke? Anis mana satu Anis? Ada minat. Oh, tak nampak. Eh, semangat sikit korang. Decide buat apa? Semangat sikit. Ha? Okay. Nak ulang balik tak? Boleh. Pilih seorang ni. Soalan apa ni? Jangan cancel macam mana. Boleh. Kat lah. Kameraman kat. Anis ke siapa? Wait, tadi soalan dia apa? Tak. So pilih satu je. Pilih, pilih satu? Haa, pilih satu je. Pilih satu. Jangan. Jangan macam tu. Phone simpan tepi. Jangan main game. Phone simpan tepi. Ni meh. Kau jangan main phone meh. Macam macam kau nampak semalam meh. Kau rasa siapa yang orang sesuai tu ni? Diorang ni. Takkan kau tak ada rasa instinct macam malam dia ni boleh. Malam siapa? Aina ada ke semalam? Aina tak ada tapi tu lah. Aina tak ada. Antara ni ke. Tahu lah tu. Ya, bagi dia jawab dulu lah. Ha, kita jawab dulu. Tak tahu lah. Tak tahu tu. Ni nak pilih buat apa? Jadi apa? Jadi awet ke apa? Eh, bukan bukan. Dah nanti kita. Kalau jadi awet lain ni. Oh, tak tahu. Aku tak dengar tadi. Dah shoot eh. Dah shoot dah. Okay, okay. Okay. Aku baru lagi hidup korang. Kan? Jadi aku tak nak buat pilihan lah. Tak pilih siapa antara korang. Nanti korang akan terasa kan. Betul tak? So aku wish the best lah untuk korang. Tapi pada aku semalam siapa? Anis kan? Aku berlakon dengan Anis kan. Okay lah, Anis dia boleh buat lah. So pilih Anis untuk terus kat sini lah. Pilih semua sebenarnya. Pilih semua ke? Yang awak ni pelik lah ni soalan dia. Yelah, sebab kita baru masuk, kita tak faham semua benda. How the game work macam tu kan. So yelah, memanglah tak faham. Tapi semalam ada buat satu video dengan diorang. Apa chemistry diorang tu, okey tak? Best tu macam ni. Sen. Okey lah, kau lah Apis. Apis lah aku boleh pilih. Apis? Apis. Ada reason tak kenapa Apis? Sebab aku main gitar dengan dia kot semalam. Semalam kita jamming sama. Sebab tu lah, yang lain ni. Tengah tu ke? Sebab aku pun tak pernah jumpa. Sebab yeah, kita first baru kan. Sebab tu aku tak faham sangat game ni macam mana. Kita nak ulang balik tak? Korang korang bergaduh dengan kamera pun kena cut pun lah, kena masuk balik. Tak ada, korang, okay. Tiap korang sambung je. Sambung je. Okay, tu kau fikir. Kau pilih Hafiz. Okay. Kau pilih Anis. Nanti tengah tu, nanti dia rasa dia tak layak dia dalam team ni. Orang lain pun pilih dia. Tu cakap Am kau buat konten apa Am? Dia tak bukan, faham. Bukan, Am tengah pilih Mantis. Mantis, Mantis ke Mentor. Mentor, Mantis. Maksudnya hari tu kita orang buat selection seminggu. Mentor dengan Mantis. So masa korang masuk tu, Mantis dengan Mentor tengah bergerak. Tengah orang kata apa, tengah ni lah. Tengah dibakat apa semua. So sekarang ni Am nak minta untuk vote. Memandangkan korang baru masuk masa pertengah dalam game tu, korang pun nampak Mantis pun ada yang berbakat kat sini. So buat undian yang kau kenal. Kalau tak ada dalam video pun, korang mesti ada tegur kat luar juga. Say hi to be tu ni semua kan. Mesti ada juga something. Macam tu lah. So macam tadi kan, macam Amir pilih Hafiz. Okay, sebab dia main gitar sekali. Itu je reason yang paling best. Sebab first time jumpa. Aku tak pernah jumpa dia. Hafiz rapat dengan dia? Hafiz rapat tak dengan Amir? Ha. Diorang tak, Hafiz rapat dengan Amir? Ha. Belum rapat lagi lah. Aku pun tak kenal dia. Dia pun tak kenal aku. Macam mana aku nak bagi reason yang yang banyak lah, yang valid lah. So itu kalau daripada pandangan aku, kau baru kenal sekejap kan, daripada first impression kau tengok kan, dia sesuai tak dia sini? Aku tak boleh nak bagi pandangan tu doa. Sebab aku baru juga am. Aku sesuai takut je. Sesuai lah. Ha, sesuai. Kau mabuk ke? Aduh. Tak ada sebab ha, semua lah semua. Nak kena ulang balik ni kat video. Nak kena sambung je. Kita ulang balik. Apa pun. Cuba aku tak faham. Kita ada kita ada. Okey, kau bayangkan aku rasa Mantis semua lagi lama bagi kita orang. So kalau kau nak minta kita untuk pilih ke untuk judge dia orang ni, aku rasa tak patut ah. Patut tak judge. Maksudnya kau pilih macam kau nampak dia orang ni okey ke tak okey jelah tu jelah. Dalam hidup ni aku tak suka kalau buat pilihan. Ni ah. Patut kan. Jadi aku rasa macam okay. Sini, okay. Tahu tak payah masuk sebenarnya. Sebab apa? Sebab aku tak faham apa benda bukan. Mantis. Orang baru, orang lama yang tak faham korang tahu kan. Kalau tak faham pun dia masuk ikut dia faham storyline dia punya macam kita tengah undian kan. So kita tak cintu ah. Kita memang kau nak kita faham kan. Memang kita takkan dapat Mantis ni apa? Dia macam kat sekolah mentor mentee. Ah.
Tapi nama mentis, nama bukan menti. Habis tu dia orang ni cikgu kepada budak-budak yang ada ke apa? Mentor menti, mentor menti ni sepatutnya tak, aku faham je diorang ni. Dia elok lagi lah daripada mentos kan. Kalau mentos lain pula kan. Ha, diorang ni mentor kepada diorang yang baru-baru ni. Ha, dia macam ni meh. Sebelum kau masuk, kan aku dah beritahu yang kita ada budak baru. Kita ada budak baru dah lama. So macam kau agak-agak je dalam conversation kita borak ni, kau agak-agak je mana yang terbaik. Mentis, menti kita lah. Kita tak main mentis lah. Kan aku sebut mentos kan. Okay, menti kita ni, kita cakap yang kau pilih yang terbaik, yang layak. Kau tengok first impression. Takkanlah masa lepas habis shoot macam aku cakap tadi, takkan sebelum shoot ataupun masa dan shoot ataupun selepas shoot kau tak bertegur langsung ke dia, betul? So mesti kau ada tegur something kan. Ha, gitu lah. Tapi daripada kau masuk tadi, kau buat muka ni, aku pun dah ya, tapi nak kena reshoot balik lah. Maksudnya aku nak start balik main mic ni, aku bagi engkau. Aku start balik, pasal aku start balik kat korang. Faham? Itu jawapan tu tak sama. Yang tengah ni siapa nak pilih? Okay, start je balik, start je balik. Okay, kita start balik eh. Okay, so kita bagi mic ni dekat Amir ke tak boleh aku? Terabut aku. Okay, sekali lagi. Satu, dua, tiga, okay. Tak, korang pilih je, tak apa. Korang takkan terasa kita dah pilih dah. Ni sebenarnya ada mentor dia orang tau. Macam Anis ni mentor dia Ilya. Aina tu dia punya mentor dia Sam. Hafiz dia punya mentor dia Ika. Kiranya perubahan dia orang daripada sebelum dia orang masuk dengan dia orang dia mentor pun perubahan dia orang macam tu je. Oh. Patutnya kita orang debrief awal-awal lah. Kita pun tak tahu, maybe aku pun boleh fikir macam aku kena jadi mentor dia ke. Aku tak tahu. Jadu. Aku tak tahu dia macam mana. Kenapa kau nak jadi mentor dia orang? Tak. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Okey. Aku tak tahu kena pilih untuk apa. Okey. Kau nak jadi tim aku ke? Ah, contohlah macam tu. Aku tak tahu. Tahu tapi tak, apa kata sekarang ni? Okey, aku faham kau tak faham brief, tapi macam tadi awal-awal aku suruh kita stop main apa, main phone kan. Macam aku suruh stop main phone kan. Kita stop lah main phone, tak yalah masuk kakak macam tu, aku tak suka lah. Okey. Macam tu kau kena fahamlah. Aku mana nak marah depan mak budak, kau baru masuk kan. Okey, start dulu eh. Tekap balik semua video-video tu. Liz, buat balik. Ambil bahagian part yang aku masuk tu, aku bagi dekat Amir. Aku tak nak macam tu, Amir. Ya, dah start balik. Haa. Sebab hari ni pun ada yang tak ada, Syah tak ada, betul tak? Aku yang tak ada, Hasif pun tiba-tiba tak ada pergi repair kereta. Aku tak nak lah macam tu kan. Hasif lambat lagi kan? Dia akan datang balik lah? Dia sebab dia tak, serius? Dia sebab dia tak best tau. Sebab patutnya kita kumpul ramai-ramai, ada ramai-ramai. Rara kena ada, semua kena ada, betul tak? Semua, patut aku fikir imagine je tu tau. Patutnya kan, kita semua kena ada. At least Adam pun, at least ada lah. Tapi reason korang nak dekat-dekat raya, aku kan, masa aku faham lah. Aku kan nak benda tu nampak lagi satu team semua. Kalau ada orang yang datang seminggu, tak fair lah untuk orang yang tak ada untuk beberapa hari, faham tak? Dia tak ada, aku pun pendam benda ni tau. Simpan. Aku penat juga. Kalau kau cakap aku penat, aku straight dari sini. Ha, gitu lah. So, aku nak benda ni macam nampak smooth tau. At least benda ni nampak macam hype sikit, hyper sikit. Kan dah raya semua kan. Untuk raya ni, bagi hype sikit lah. Bagi fun sikit lah. Alang-alang diorang dah ada, betul tak? Tapi tu lah, tadi pun masa first tau aku tanya kau Rahim, kau nak masuk first shoot ke tak nak? Hah? Tak, masa aku, kau dah masuk. Takkan aku nak kena cut buat intro balik, betul tak? Tak faham tau. Okay. Tak suka. Faham tak? So kalau kau nak buat reshoot, Masa first kau masuk tadi naik atas, kan kita turun bawah, aku bayar Grab, betul lah. Aku tanya, okay, kita nak buat tak mentor mentis ni? Aku tanya. Lepas tu korang ha-ha masa main phone. Lepas tu naik atas. Ya, kejap you. Lepas tu masa kat bawah tu, aku cakap lah, okay, kita nak buat mentor mentis ni, kita nak buat ni. Lepas tu kau cakap, ha, okay, aku masuk je apa dia. Tiba-tiba kau buat muka kau main phone macam tu, main bersama. Aku jadi tak best lah. Come on lah. Tu ya aku. Dengan orang tak ada ni kan. Berapa orang tak ada ni, aku pun jam lah ni. Aku pun penat juga kan, faham tak? Tak, aku tak nak tak ada mood. Sambung boleh eh? Okay. Alright. Kita start balik eh. Satu, dua, tiga. Alright. Kita sambung mic ni dekat Amir eh. Okay. Editor panjang tadi, tolong cut. Bagi kat Amir ni. Satu, dua, tiga. Alright. Editor kita bagi dekat Amir dulu. Okay, Amir. Kau buat undian untuk tiga orang ni macam mana? Habis. Sebab? Sebab saya rasa saya pernah rapat dengan dia. Saya rasa saya macam pernah kenal dia. Dah tadi kau tak kenal, tiba-tiba kau kenal. Sebab Hafiz ni, sebab lelaki dengan lelaki senang nak buat chemistry kan. Saya rasa Yanis. Sebab? Sebab ni saya pandai cakap. Ya, ni semua boleh ada dalam team lah. Ni kau pula mengarut.
aku. Ah. Nak ulang balik. Ya, aku dah bagi jawapan K. Okay. Ah, nak ulang balik. Ulang balik. Ya. Betullah. So. Aku tak suka ni buat konten macam ni ni. Dah. Aku bagan lagi. Aku tiga ni Anis. Bab Anis dengan Aina. Awak nak cakap apa, tak kerti lah. Tak nak buat konten ni, tak buat lah. Mamat ni. Tak payahlah macam ni, masuk je lah shoot. Masuk ke? Kali kita bincang sama mentor-mentis ni, lepas tu kita buat balik macam mana? Tak payah macam ni. Tak payah macam ni. Aku tak boleh tau. Masa kau masuk dalam ni, lepas tu kau main phone macam tu. Lepas tu tiba, lepas tu kau macam tak ada mood tau. Aku masa bawah tu aku dah cakap, okay, nak buat mentor atau mentis, buat elok. Lepas tu bila aku minta kat bawah tu, bagi elok sih. Tak payah macam ni. Aku tak faham. Kau tengok. Lepas tu kau nak masuk shoot ke tak nak? Tak nak. Nak masuk shoot tak nak? Tak nak. Ha? Tak nak. Aku nak settle cepat. Ayolah gaduh macam ni. Nak, soalnya paksa tu. Ha, buat lelu macam aku mana nak marah kan kau orang. Boleh. Okey, kita start balik. Saya pilih Apis sebab lelaki senang saya nak buat chemistry dengan dia. Senang lah. Okey, Rahim. Saya pilih Apis lah sebab dia lelaki. Apa dia cakap? Sebab lelaki. Apa lah, tak okey lagi ya. Dia gali aku jawab benda yang sama. Kadang-kadang boleh naik menyiram juga. Tak nak kena shoot macam ni. Nak boleh ulang. Kau nak kita orang pilih perempuan. Bukan pilih perempuan. Aku nak, macam mana? Korang ambil mic ni, korang cuba explain macam mana korang punya vote. Tengok macam mana, tunjuk. Okay, vote dia macam mana? Simple je. Okay, macam mana vote dia? Pilih Aina sebab pandai bercakap and dia pandai buat apa yang suruh lah. Macam berlakon ke apa ke. Tapi, tak. Ini bukan lakonan Eve. Ni vote supaya nampak macam mana? Vote memang pilih dia. Bukan sebab aku suruh. Kalau aku suruh, berapa aku set up casting ni? Berapa aku buat casting untuk diorang? Aku pilih bukan sebab aku suruh, Am. Aku cakap kan dia lelaki. Senang buat chemistry dengan dia. So sebab perempuan, maksudnya perempuan, maksud kau tak layak lah perempuan. Dah jawapan aku dia. Okey lah, Jim dia dah pilih aku tu. Kau nak orang bantong kat luar, kau cakap tak nak masuk. Tak nak lah Am. Aku dah pilih dah. Aku dah cakap sebab dia lelaki, senang buat chemistry apa semua. Tak, Rahim pun dah pilih dia. Takkan settle lah shoot ni. Diorang lagi lah delay, akan delay kat diorang. Faham tak? Sekarang ni the problem is kita tak faham apa diorang nak buat sebenarnya. Kenapa tadi aku keluar? First shoot tadi rasa okey. Dia pilih ni and then dia pilih ni. Tapi ada satu part yang dia apa Aina Fitra apa semua tu tak yang tak masuk kan. Tadi pun tak terasa ah. Kau terasa? Kau tanya dia mana dia takkan terasa. Dah lama konten gila. Tapi dari sudut hati mesti dia akan terasa tu bila cakap. Kau pilih dia, aku dah pilih dia ni. Okey. Dia beri sebab tak bercakap. Dalam hidup ni tak suka buat pilihan. Sebab kalau buat pilihan orang akan terasa. Kena faham dia tu kan? Takpe. Sebab diorang dah pilih dah Aina. Jadi macam fair lah kalau kau pilih Anis pun. Sebab Anis tu orang dua je yang vote. Tak ada pun lebih-lebih ke apa. Fair je. Kau pilih Anis. Kalau kau cakap kau suka Aina. Aina tiga, Anis tiga kalau kau pilih Anis. Betul lah apa kita orang buat tadi. Ada salah ke? Maybe cara yang cakap Aina terasa tu tak payah masukkan. Ya, tak payahlah masukkan. Yelah, memang lah. Tapi betul je kita orang jawapan kan? Tak ada pun. Macam Aina terasa tu cakap dia pasal Anis. Macam Anis ni boleh berlakon. Dia dah cakap betul. Cuma cara tu. Am cakap. Ini bukan lakonan Im. Nampak? Macam ni Im. Cara kan? Betul ke cara lah? Cara kau cakap tadi macam kau malas tau. Kau cara bagi macam hype. Tak. Bukan. Hype. Am nak hype. Macam tu. Okay. Tak payah. Korang kan terpaling pandai. Dia mampus lah korang. Apa yang ambil? Aku malah je. Belah. Au. Aku cakap apa rumah ni, Mai? Cik.
aku cakap betul lah. Apa aku cakap betul lah. Hey, tapi dia memang susah macam tu. Dia tak boleh cakap macam tu. Aku bukan nak mengajar dia. Tak tahu. Cakap apa? Pujuk apa? Kau cuba gaduh dulu lah. Oi. Kau cakap apa? Tak boleh lah. Apa dia? Tak boleh lah. Apa je? Ha? Kau nak masuk shoot betul? Ha. Kau happy untuk shoot betul? Happy? Lepas tu kau ni okey tak dengan aku ke? Ataupun kau tak okey dengan orang ni? Ni. Okey je. Ya, Mike. Okay. Aku okay dengan orang ni. Buat apa pun yang tak start shoot ni. Dah, nak buat terus. Buat je lah terus. Okay. Dah nak ni lah. Okay, siapa? Ha? Kau tak okay dengan siapa? Dengan aku? Tak suka dia konten ni. Tak suka konten sebab apa? Sebab mentor-mentor je kan. Kita tahu mentor-mentor. Ya. Tak suka konten-konten macam ni. Duduk ni tak suka tu. Kau nak konten macam ni? Wah, macam ni konten kita main. Kau tak suka, aku okey. Cuma betul lah. Aku dah buat benda betul-betul. Orang cakap salah, ya. Koyak apa kali? 3 kali reshoot tadi. Tu kau koyak dengan dia lah. Koyak dengan Am lah. Dia dengan dia? Jadi aku, dia cakap. Aku, sorry lah tadi eh. Aku cakap bukan apa. Sebab nak hype je. Tu cakap. Maksudnya dia bukan ego. Dia tak, dia macam. Dia tak suka tau, tegur-tegur dia apa semua. Dia boleh faham kerja dia kan. Salah. Dahlah. Sambung. Nah, kau sambung. Kena tukar tempat lah konti. Betul lah. Kena konti kan. Okay, sambung Am. Dahlah. Pak Am, aku dah hyper ni. Semangat sikit. Bangun! Aku kalau jat gini, keluar terus. Am nak aku semangat. Aku semangat lah. Faham. Ya, tak lain Am. Tak lain. Ni main handphone ni dia. Tengok. Kau main handphone memang lah. Tak lagi pun. Main handphone ni. Okay lah guys. Kunti pak aku diam kan. Okay. Kau tak nak spek kita start. Okay guys. So kita sambung. Kita sambung pak aku tadi guys. Ya. Sambung. Ha? Habis dah sambung. Aku ah. Siapa ni tadi orang pilih dia tu. Okey, pada aku apa yang aku tengok kan. Macam tak okey. Sambunglah. Okey ah, Am. Ha. Ah, dia aku cakap lagi dia suruh cut lagi. Lagi aku tak ada mood ni. Okey, Am. Ha? Okey, Am. Sambung nambung ni. Sambung. Semangat! Sambung. Semangat! Rasul. Sabar. Nak. Ya, Am, kau nak aku semangat, aku semangat lah ni. Aku tak yalah tarik muka depan tim. Kau nak tarik muka depan semua orang apa kau dapat? Ya, siapa start dulu? Aku ke korang? Tak ada. Siapa start dulu tak penting, Am. Sekarang ni kau nak kita orang shoot, kita orang shoot lah. Mentor, menti, mentor kau ni aku buat. Ah, kita orang buat. Dah. Amin, kau dulu. Dah semua kena semangat! Kita kena semangat! Dia ada masalah dengan kau. Dia ada masalah dengan kau. Tak tahu lah. Dia main-main ni diorang ni. Tengok Am, talent kau pun main-main. Okay guys. Sama. Settle lah. Okay guys, antara tiga ni, saya memilih Hafiz kerana dia seorang lelaki kan. Saya rasa lelaki ni dia senang buat chemistry. Betul. Hidup. Senang buat chemistry. Tak bermaksud saya pilih api saya tak suka dua orang lagi ni. Tak. Cuma dari segi opinion saya, saya lebih selesa dengan Hafiz lah sebab dia lelaki. Okay, asyik meh. Baik. Hey, Am nak hyper? Ya. Yeah. Hyper? Aku cacat. Cakap aku cacat lah. Kenapa kau? Suka dong like aku. Kau sama. Okay guys, pada pandangan saya yang pertama, saya memilih Hafiz lah. Sebabkan Hafiz ni dia... Dia tengok aku tu. Dia tengok aku. Aku tak boleh dah buat konten macam ni, kau faham tak? Bila korang tengok, aku rasa macam aku tak appreciate kehadiran korang kat sini. Faham? Oh, kau tak appreciate kehadiran dia. Eh,
Ha, kira macam kira macam dia orang ni tak rasa dia dekat E lah. Faham tak? Ah, cakap aku cakap nak pilih semua. Tapi am nampak. Kau tengok, oh nak shoot ni. Dia patah balik belakang nampak. Am nampak tak? Am ni main je ni tu. Ha? Eh, kena respect dia leader. Tak boleh. Nanti audience cakap ni lah. Kita orang problem. Faham tak? Shoot kat situ je. Faham. Am nampak, am ni main. Kamera nampak ni. Kau tambung je lah. Okay, bagi nak macam rata lah, saya pilih semua lah untuk ada dalam team. Macam Hafiz sebab dia lelaki, macam Aina sebab dia perempuan, Anis pun sebab dia perempuan juga. Jadinya saya no choice. So lepas ni kalau nampak lagi diorang berbakat, saya akan pilih lagi sekali-sekali Mentos yang ada kat depan saya ni. Kepala Mentos lah, kepala Coca-Cola ke apa ke, saya akan pilih. So itu jawapan saya guys. Okay, am, habis am. Yeay, lepas habis. lepas tanya soalan, kau bawa apa selalu? Ha, lepas tanya soalan apa? Am punya opinion pula. Beres lah. Taklah am, serius ni. Yang selalu sini ya? Tak. Itu kau selalu buat apa? Nah, kalau panjang-panjang ni memang takkan habis. Okay guys, itu saja video kita pada hari ini. Kalau korang suka, korang boleh like, share and comment. Kalau korang nak kita orang buat video lain, korang komen idea kat bawah. Tak adalah daripada ni nak buat apa. Aku rasa aku tak buat salah pun. Ya, salah aku main phone tadi. Lepas tu dah aku serius. Am merajuk guys. Empat kali aku reshoot balik, buat benda yang sama, cakap benda yang sama. Sekarang kau yang cacat. Kau yang main-main. Apa aku am nak cakap tadi, am cakap apa? Eh, buatlah betul-betul. Kita nak hyperactive game. Ha. Wah, salahnya kat siapa sih? Am, dia buat muka belur dia pula. Dia buat muka koyak dia pula meh. Kau buat benda kau lah. Faham, faham. Kunti lah dulu. Buat habis memori. Sambung part yang tadi, part panjang tu kau cut, kau ingatkan editor tu. Lepas tu kau ingatkan balik yang part yang aku bagi kat Amir tu. Okay Amir, aku nak yang tu je. Okay, satu, dua, tiga. Jadi saya memilih Hafiz. Okay. Sebab dia lelaki buat kali kelima. Kenapa sebab dia lelaki? Sebab lelaki dengan lelaki ni senang buat chemistry am. Dengan perempuan ni dia take time. So perempuan tak sesuai lah. Tak sesuai. Sebabkan saya baru jumpa dia semalam, tapi saya dah boleh bercakap dengan dia macam saya kenal dia. Itu maksud saya tadi. Rahim? Dah amat serius nak habis tak? Kau pula. Tanya balik soalan dia. Pilih siapa? Apa lagi ni? Apa lagi yang kena ke bilik ni? Apa lagi am? Benda dah shoot lah tadi. Tak habis-habis dah 5 kali lah ulang. Nak buat benda sama lagi buat apa? Ngirap bodoh aku, sumpah. 5 kali lah, boleh je retik. Buat masuk orang tu. Siapa yang memang am ke korang? Tak faham lah. Ada air lah weh. Am ke Im? Im. Kau, kenapa aku tak shoot je ni? Panggil. 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 Pergilah, aku dah penat lah. Saya panggil lah. Panggil. Dia pergi, dia panggil dia. Panggil tak kena. Lain lagi. Apa dia dah puas lah? Dah. Okay. Dah. Okay, cakap je lah, aku suka siapa. Apa dia lagi am? Dah habis dah. Kau pilih siapa? Tak. Yang ni tak pilih tadi, aku dah cakap tak pilih kan? Tanya budak-budak ni. 3 kali shoot tadi, mana yang betul dia cakap? Tak pilih kan? Cakap je lah aku tak pilih. Dia pilih tak? Ha. Tak dengar, tak dengar, tak nak fikir. Dia pilih ke tak tadi? Lagi 3 tu. Tak yang tadi 3 kali, 4 kali shoot tadi kan? Dia ada cakap tak dia pilih? Dia cakap apa? Reason? Lah pula, kau ni mana satu? Lah tadi kau cakap macam tu. Faham lah. Kenapa?
Am, tadi aku dah buat. Ha. Kanlah benda kecil je, Am. Apa? Nak cakap apa? Cakap dengan Aina. Aina cakap apa ni? Tu je. Ha? Pilih Aina. Ha, pilih Aina, ambil Aina. Bagi semua sikit kan. Nak senang kan. Kopi lelaki semua kan. Pilih Aina, okey. Okey, 1, 2, 3. Okey, pilih. Ha, pilih Aina. Ha, lepas tu? Lepas tu pilih dia. Sebab? Pilih dia je kau suruh. Jangan cakap aku suruh, cakap pilih. Okey dah, dah pilih Aina. Bagi reason, bagi reason kukuh, cukup. Nak pakai pakai jual merah. Ha? Pakai pakai jual merah. Aku nak tahu reason je. Bagi tahu reason, aku terlepas kat Mantis. Mantis cakap kenapa saya layak dipilih sebab ni. Weh, bagi tahu ID jap. Tak faham aku dengan Ami. Ha, bagi reason. Bagi. Ha? Okey. Cakap okey. Ha, sebab dia tak apa-apa. Cakap je sebab dia pandai cakap. Sebab dia pandai cakap, tak apa-apa. Apa-apa jelah. Nak cakap, dah am. Next. Dah, dia cakap apa? Tak apa-apa ke? Kau suruh aku ulang lagi, tak tahu lah. Sebab apa? Dia cakap tak, dia cakap apa? Sebab tak apa-apa. Ah, tak dengar ni? Ha? Tak ada reason lah? Ada pandai cakap? Make sure ambil kad tu je, pandai cakap. Okay, aku bagi Mantis. Okay, Mantis. Korang dengar pilihan-pilihan korang tadi. Apa yang korang rasa, apa yang korang dapat rasa yang korang ni layak berada kat sini sebenarnya? Okay, bagi Anis, apa yang membuatkan Anis rasa ni layak kat sini? Sebab dari awal Anis masuk, Anis seorang yang introvert kan? Anis okay. Awal cakap. Tapi lepas kita macam belajar dengan Ilya, Ilya jadi mentor. So, kat situ Anis try untuk bertukar jadi extrovert sikit and keluar dari kepompong sikit lah. Okay, you cakap berkaitan dengan orang yang pilih you je. Siapa yang pilih you tadi? Cuba ingat. Siapa yang pilih maksudnya? Ah, yang sebelah sana tadi. Nabila dengan Zira. Okay. Kenapa you rasa dia akan pilih you? You ada close dengan orang tak sebelum ni? Nabila dengan Zira memang semua kita bercakap je. Kita kawan je. Rapat je lah. Okay, bagi Aina pula. Okay, Aina. You dengar siapa yang pilih you tadi? Dengar. You rasa you ada tegur dengan orang tak? Ada. Siapa? Macam kalau macam lelaki, macam apa? Sam. Dengan? Yang pilih saya semua, Sam dengan Izrin. Lagi? Ika. Lagi? Dengan Ilya. Lagi? Dengan Rahim. Okay. You ada pernah bertegur orang semua? Masa masuk tadi. Ha? Masa masuk tadi. You pernah bercakap dengan Rahim tak? Tadi, baru je. Baru? Mm-mm. Kenapa you rasa dia dipilih? Apa? You tak pernah cakap dengan Rahim? Tak pernah. Tak pernah? And then kenapa you rasa dia akan pilih you? Tak ada pilihan. Ha? Tak ada pilihan. Tak ada pilihan? You rasa dia tak ada pilihan eh? Dia tak ada pilihan. Dia tak ada pilihan? Mm. Cuba you tanya balik, dia ada pilihan tak? Nak cakap apa ni? Kau nak cakap apa? Rahim, kenapa pilih Aina? Ha? Kenapa pilih Aina? Ha? Ha? Okay, okay, okay. Tak dengar, tak dengar, tak dengar. Tak dengar, tak dengar. Manjalah. Hai, dia trauma orang tinggi suara kat sini. Satu kau ni. Sebab aku pun dah tertinggi kau. Apa? Tapi aku tak tinggi suara kat dia. Tapi dia aku duduk je, aku tak dengar, Mat. Ya Allah. Dia tak boleh kuat. Dia takut, dia takut. Ya? Yeah. Kakak, kita end dia shoot ini. Panjang tu lah tu sebab ngagut ni. Tak kajang aku keluar. Aku keluar ni sekejap lagi. Aku suruh saya panggil Aina je. Yang lain-lain keluar kenapa? Panggil. Tak habis lagi ke, Kam? Ha? Pening ke? Sula ni macam ni kak eh? Sula ni? Macam ni kak? Lagi maghrib ni, Kam. Habiskanlah. Abang tak sem, ya sem pergi panggil Aina. Abang tak seorang, mana nak jalan. Jom. Jom pergi balik, Abang. Semak lah korang. Korang ke? Korang lah. Eh, sinilah, sinilah. Pak! Sinilah, cakap. Pak! Duduklah dulu. Duduklah dulu. Duduklah dulu.
Kenapa macam tu, eh? Kenapa? Dia kat bawah kan. Dia naik atas sebab shoot kan. Tahu kenapa? Kalau tak, tak ada, tak ada, suara, tak ada. Tak tahu pula apa semua tu. Sudahlah, habis kan shoot je, serius. Okey. Tak ada seorang pun macam kat sini yang macam apa, tak korban lah. Kita semua korban. Betul. Betul tak, game? Betul tak? Tak korban maksudnya? Tak, tak ada seorang pun tak korbankan ya, masa family semua. Tak, maksudnya tak ada semua. Semua korban. Jangan macam tu, game. Okay, dengar eh. Hari ni, even tadi cakap apa? Am memang nak niat nak buat prank. Memang niat asal nak buat prank dengan korang. Tapi sebab korang tak impose benda ni, Am nak tengok sejauh mana korang dapat sampai kat luar. Sebab tadi kita orang plan sebab kat luar, tiga orang. So Am nak tengok react benda tu lah. Tak nak lah sampai tahap gila-gila. Am nak tengok react bercakap je. Tapi ini first time Am tengok korang keluar impose korang punya emosi lah. Korang anggap benda macam main-main lagi. Sebab tu lah macam, we need to do something yang best tau. Dan this the best extreme yang biasa prank yang korang rasa korang dah koyak. Sedangkan kita orang dah buat banyak lah. Bagi Am dah buat banyak lah. Bukan pertahankan siapa, tak ada. Am akan buat prank yang paling best. Faham tak? Paling best untuk korang. Ha, tapi apa tak nak tengok macam ni? Apa tak nak ada lebih-lebih ke sampai macam tu? Ada cakap ada orang tak ada gaduh-gaduh, tolak. Ada cakap kan tunggu kita akan bergaduh ni. Ada cakap prank ni, kita akan bergaduh ni. Tapi ada cakap apa, korang jangan melenting, betul? Betul. Ha, tak nak korang melenting tu, tak nak. Ha, kita nak tengok jauh mana korang punya emosi keluar tu. So ini first time tengok read emosi. Read yang tak pernah emosi, read memang emosi. Lepas tu Hakim, please cool down yourself. Ya, tak boleh buat macam ni, game. Kim. Panggil dia, Sam. Dah, ya, panggil dia. Ada benda yang luar biasa daripada benda ni. So tak ada apalah, Kim. Mes. Ni prank extreme lah, tak ada apa. Ni prank extreme. Am tak pernah prank korang macam ni, Mes. Am tak pernah prank korang macam ni dah. Ni prank extreme kita. Okay. Relax. Dengar tak, relax. Dengar cakap Am, relax. Okay. Parah-parah, relax. Dengar tak, relax, tak nafas. Apa marah sekejap, tak ada apa-apa. Relax. Okay, pernah kena tak sebelum ni? Pernah kena? Okay, relax. Okay. So nampak, Am. Okay. Okay, guys, ni sebenarnya idea Am lah daripada semalam. Aku nak tengok tim aku ada impact yang besar dengan tim lama aku. Hari ni korang marah. Korang dua marah. Aku dapat korang dua marah. Okay, ini first time tengok korang marah. Ini first time tengok korang marah. Sorry kepada yang lain. Aku tak ada niat pun macam tu. Lepas tu tadi Im cakap, tadi Akim cakap apa? Am nak petangkan korang dua. Tak ada. Istilah petang tak ada. I'm fair to all. All of you, I try to be fair. Semua takut nak bersuara. Sampai benda lama. Aina watak utama ke ah. Sebab dia menangis tu tiba-tiba. Alamak, Rahim menangis. Dia menangis. Tapi masalah dia meraung kat luar. Dia kalau dah meraung, semua orang emosi. Okay, Am nak minta maaf dekat korang. Exactly. Ini prank yang extreme Am buat. Bagi Am ni dah okey lah extreme untuk korang. Kita orang punya lagi gila tu. Betul, sejujurnya. Aku, Amir, Ilya tahu lah macam ni. Tapi pada side aku tak ada niat pun nak buat korang sakit hati ke kecewa hari ni. Tapi aku buat sebab kerja aku. And ya, aku minta maaf lah kepada yang mana koyak ni. Aku minta maaf sangat . Pada Aina pun sebenarnya tu karakter je. Aku tak pernah maki perempuan lagi. Tadi lah, pernah dia maki perempuan. Okay, aku nak minta maaf kat siapa? Korang dua kan. Sorry doh, Kim, Syah, sumpah. Aku tadi sampai satu tahap kan. Masa kau dah keluar tu aku nak pergi keluar. Aku nak cakap Kim, prank Kim. Tapi aku nak suruh dia masuk lah. Kita dah biasa macam tu. Kita dah biasa tahan. Aku dah macam, Kim masuk lah Kim, aku ambil. So aku nak minta maaf lah kat siapa-siapa. Terkasar bahasa ke tertinggi suara. Aku tak ada niat nak kuang jauh. Minta maaf, tak apa, no problem. No problem. Nah, Mat. Weh, kau pun aku minta maaf weh tadi. In character. Tak ada niat pun. Okay . Dia memang, okay sini lah. Dia memang akan mentalkan korang punya otak tau sebenarnya prank ni. But benda ni lah sebenarnya yang akan polishkan korang. Korang akan ada semangat. Korang akan tahu macam mana. Macam cakap tadi sebab sedikit korang tahu pasal macam mana content ni buat. Pernah tak pernah Hakim? Hakim pernah Hakim? Cuba tanya Hakim. Pernah tak pernah Hakim sekali? Am tak ada mic. Kat mana, time bila? Am ada mic? Mic kat sini? Mic tersorong. Akhir rasa part mana yang Akhir rasa macam tak puas hati sangat? Part mana? Yang part mana tadi? Part yang selalu kalau Am marah, Am tertinggi terus. Tiba-tiba Am macam ni, relax, pusing-pusing macam. Pelik lah, pelik.
So Akim rasa macam waktu tu Am dia macam ingat. Am ni bagi hint untuk Akim pukul dia orang ah. Just sebab Am diam, Am takut ke apa? Bukan. Sebab kalau Am melenting. Itulah, aku takut yang tu lah. Kalau aku dah melenting ni, aku tengok orang lah. So aku di prank lah ni. Macam tu lah. Cuma Akim, cool down benda ni, relax. Yes, tak ada apa lah, I'm okay ni. So thank you pada Amin Rahim menjadikan Am punya extreme punya idea ni. Cuma kita orang tak nak sampai tahap yang korang mood macam tak puas hati team nak keluar, tak nak macam tu. Am nak korang petikaikan je. Am nak tengok yang tu je sebenarnya, nak tengok korang debate. Sebab macam tadi Akim cakap, Akim nampak masa pusing kan. Akim tak pernah tengok Am melenting betul. Sebenarnya Am memang Akim melenting. Am memang je melenting, tapi first time nak buat macam tu. Dan Am nak tengok korang pujuk. Pujuk Am ke? Pujuk Am ataupun korang marah kat dia. Am nak tengok yang tu. Tapi kan, masa tak pusing Am cakap dah hati kan. Kenapa kau tak marah lagi ah? Macam nak buat dia marah lagi lah. Macam tu, Aina character. Macam nak buat dia marah, tengah fikir character. Tiba-tiba Aina merau. Aina keluar. Lepas tu Am hantar Sam. Dan Am tahu, kalau hantar Sam memang takkan function punya. Am memang tahu. Memang tahu hantar Sam tak function. And then bila hantar Sam, kat situ, at least korang akan cakap, weh korang ketawa ni. Tapi tak, korang pergi keluar, korang lain kan. Tak apa. So, prank hari ni sebenarnya bukan setakat Am nak, bukan nak menguji pun, bukan. Am nak tengok react, macam mana react bila ada something benda yang tak kena dekat perang ni, dia akan talent tu akan jadi lain daripada lain. Antara-antaranya orang lama tu lah. Am nak semua antara korang empat. Tapi Izrin dia memang tenang sangat hari ni. I don't know lah. Okay, tak apa, minta maaf semua. Okay, kita habiskan video kali ni. Apapun, it is our prank, kita get back to all. Okay, bye.